Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan informasi mengenai website yang mana kita bisa mengakses data negara-negara yang terkena corona ya. Jadi supaya kita melihat ya, waspada lah gitu kan. Karena corona ini sudah membahayakan banyak negara, banyak orang ya. Di sini namanya worldmeter.info coronavirus. Nah, teman-teman silahkan akses dan turun ke bawah. Di sini sudah 3 juta kasus ya, yang mati sudah 259.000. Ini luar biasa kematiannya ya. Recovernya alhamdulillah sudah 1,2 juta. Nah, di sini kasusnya, dan ternyata masih ada negara yang belum melaporkan ya. Melaporkan berapa banyak yang terkena gitu. Nah, di USA itu yang paling besar sekarang teman-teman semuanya yang terkena kasusnya ya, cuman persennya kayak belum tahu nih. Jadi 1,2 juta sudah tercatat kasusnya, kasus baru 3.000, yang udah mati 72.000. waduh, satu nyawa aja udah susah ya, apalagi 72.000 nyawa yang melayang teman-teman. Nah, ini kematian yang terbaru itu ada 424. Nah, Spanyol di sini masih ada kasus baru yang mati, udah masih ada juga. Di sini belum ada, Italia udah nggak ada, Prancis belum ada kasus baru, mungkin belum diupdate ya. Cina ini udah menurun ya, udah menurun, udah agak mendingan karena kemarin itu kalang kabut gitu ya. India udah besar juga 49.000 ya. Switzerland, nah mana negara kita nih, negara kita, nah South Korea 10.000, ini yang mati 255, yang baru satu mati ya. Indonesia, kita cari Indonesia, oh di atas mungkin ya, karena ini udah masuk 10.000. nah 12.000 negara kita cek. Kasus baru itu ada 367 dan kematiannya terbesar coy, 895. Nah, ini new date, kematian yang baru itu ada 23 orang yang mati karena virus corona ini. Jadi teman-teman semuanya harap diperhatikan kesehatannya, kebersihannya, supaya tidak terkena virus corona ini ya. Selalu pakai masker keluar untuk berjaga-jaga, dan hati-hati kalau ada orang yang bersin ya. Nah, ini karena virus ini bukan sekedar tulisan aja virus corona gitu kan, tapi efeknya luar biasa mengerikan gitu, bisa menyebabkan kematian. Padahal virusnya kecil dan termasuk virus kayak virus flu juga ya, tapi luar biasa ganasnya. Nah, Indonesia, mudah-mudahan virus ini, wabah ini diangkat ya, dihilangkan secepatnya gitu, supaya kembali normal. Oke teman-teman semuanya, terima kasih dan sampai jumpa. Silahkan akses di worldmeter.info coronavirus. Bye-bye.